Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk di video kali ini saya akan mencoba memberitahu, mengajarkan caranya merajut di alas karet yang sudah dilubangin seperti ini. Nanti seperti ini. Gimana sih caranya ngerajut? Kok bisa kayak gini? Ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe. Ini caranya. Ini karet, masukin lubang sini, dan ini. Ini tarik, ditarik ini kan, nih, satu, dah, kencangin, masukin lagi, ambil. Tarik, ambil, habis ke. Nah, ini kita pakai tusuk satu aja nih, ini ya. Yo. Ya, gini aja. Benar banget kan? Sampai nanti sampai ketemu di sini. Pakai cara ini terus. Ini tuh mudah banget. Pakai cara seperti itu tadi sampai nanti ketemu ujung di sini. Kalau sudah nih, kalau seperti ini kan sudah semua. Kalau ini sudah semua, baru kita pakai tusuk satu dulu. Satu gini. Ini tinggal seperti ini. Masukin sini, tarik. Masukin. Ambil, tarik, skin, ambil, tarik. Ya, gini aja. Sebenarnya mudah banget seperti buat alas biasanya yang nggak pakai karet gini. Sini. Oke. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Jangan lupa ya buat like, comment, subscribe video ini. Sampai jumpa lagi.